FM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Nah, Pak Charles, saya dengar kan tadi sebelum kita masuk ke studio, Pak Charles sering juga memberikan presentasi ceramah di family business. Betul. Di luar negeri, yeah, dan di Indonesia, ya. Pak Charles sering ke Taiwan, ke Belanda, ke Hong Kong. Nah, kalau menurut Pak Charles, sesungguhnya perusahaan keluarga itu butuh nggak sih tenaga humas? Seperti di Jepang pasti humas dimulai dari para pekerjanya sendiri. Iya. Jadi pekerja itu kita edukasi supaya menjelaskan setiap orang yang kerja nyaman, ya. Kita edukasi namanya product knowledge. Bagaimana mengangkat self image-nya terhadap branding positioning-nya. Nah, itu kita sentuh itu. Nah, untuk outsider-nya kayak misalnya saya di Jepang, Taiwan, kita bawa beberapa orang EO yang ahli PR untuk bisa mendekatkan. Misalnya saya ke Taiwan, saya pakai orang PR Taiwan yang ahli dalam komunikasi mendekatkan supaya timbul trust. Kalau bahasa language-nya itu bahasa Indonesia, mereka enggak ngerti gitu loh. Jadi kita bahasa Chinese yang bisa menyentuhnya, gaya cara dia berbicaranya, ya. Mungkin itu membuat mereka tuh lebih sayang kepada produk kita. Tapi kalau kita bicara sendiri, susah gitu. Saya ke Amerika, ke Los Angeles misalnya, saya pakai orang Los Angeles people, ya. Di situ ada beberapa orang Spanyol yang bisa bahasa Spanish, ya. Saya touch mereka dan mereka nyatanya bisa membawa lebih mudah untuk bisa mendekatkan kita untuk mendapatkan trust. After all kan ini masalah komunikasi, yang dimana kita build up trust each other, ya. Kita bisa saling percaya. Itulah yang saya sebutkan mungkin dari bagian saya, seorang PR yang bagus adalah bagaimana mengangkat supaya yang mendengarkan juga mendapat kepercayaan. Pada kita punya produk building gitu, trust, ya. Nah, building trust itu, ya. Terus tadi Pak Charles, emang di Amerika orang juga minum jamu? Oh ya, ya, ya. Oh, banyak. Dan kita punya community khusus kayak di Los Angeles itu memang beberapa section, ya. Orang sana Indonesia kan aneh juga. Ada yang Sundanese, ada grup Manadonese, ada yang namanya Javanese. Mereka punya grup. Jadi kita kalau masuk itu kemana grup kita ini misalnya, ya. Karena mereka sudah punya beberapa katakan tokoh-tokoh masyarakat. Itu pun saya sentuh, ya. Kalau ke Sunda kita pakai Sundanisnya. Kalau Manado Manadonis, Jawa Jawanis. Sehingga mereka lebih dekat kepada masyarakat itu. Misalnya kalau saya lagi ke, misalnya saya ke Sumut misalnya, ketemu Medan, saya pakai orang Medan dong. Saya gak berani pakai orang Jawa. Kenapa akhirnya? Kecuali di sana ada Jawa Deli, ya. Khusus orang Jawa yang tinggal di sana. Sentuhnya lebih mudah gitu. Di Lampung sama juga, ke Metro misalnya. Saya pakai Jawa Metro. Meskipun Jawa yang Jawa Timur mungkin ada, ya. Tapi lebih mendekatkan pada Jawa Metro itu sendiri. Iya, Mas Kevin, gimana tuh? Ini tadi kalau Kevin dengar bahwa ini kan ada unsur budayanya. Kalau kita lihat jamu, ini kan taunya dulu Jawa, gitu kan, mbok jamu. Kalau nggak mungkin neng jamu nggak ada mbok, pasti kan image-nya dari Jawa. Nah, ini kalau Kevin lihat di sini Nyonya Menir ini ada memiliki value atau nilai budaya, ya, budaya. Nah, tadi seperti Pak Charles bilang bahwa kalau ke Amerika kita harus jelaskan dengan gaya Amerika. Jawa, ke Batak harus pakai Batak, gitu kan, ke Manado harus pakai Manado. Nah, tadi bicara trust gitu, ini kan bicara juga kualitas, Bu. Kualitas, kalau seandainya produk itu sekali dicoba ternyata memang gak enak atau memang gak ada manfaatnya, mungkin orang gak mau kali, Pak, ya. Betul. Nah, itu mungkin kalau menurut Kevin kekuatan dari quality produk dan selain juga dari humasnya, bikin orang trust, mau coba, kemudian oh iya. Nah, di sini kehebatannya lagi adalah nilai budaya kita angkat, Pak. Bukan seperti perusahaan-perusahaan biasa. Kalau perusahaan biasa ya sebisnis gitu kan. Kalau ini ada budaya yang kita angkat. Nah, itu sulit gak pasti, Pak, bikin orang. Nah, ini tugas PR-nya sangat berat banget. Budaya kita bawa ke orang lain. Yang orang lain belum tentu. Kalau di Cina dia punya ginseng mungkin, atau Korea apa segala macam. Gue lebih percaya ini dong daripada yang ini. Itu cara ngebangunnya selama ini gimana sih, Pak? Saya misalnya Taiwan, ya. Taiwan itu society-nya sangat maju sekali, ya. Dia lebih mendekatkan Jepang, ya. Cara saya masuk ke Taiwan sampai hari ini begitu puluhan juta kapsul saya bisa jual setiap bulannya. Itu mendekatkan tidak hanya dalam bentuk katakan a culture, tapi dalam bentuk katakan pendekatan family. Relationship. Misalnya dari mereka itu tahu bahwa Indonesia itu sangat terlalu banyak lah kata namanya macam-macam jamu, ya. Tapi kalau kita jual Nyonya Menir ini gak laku.
Jadi kita mesti rubah positioningnya itu, mendekatkan humas kita bahwa produk itu produk kata natural based, natural, yang kata back to basic dan gak ada kimianya misalnya. Nah itu saya sentuh sana larinya, sehingga kita bisa dengan produk-produk Cina gitu loh. Saya misalnya itu. Nah caranya pakai orang Taiwan yang ahli bicara ya, dia bisa berkomunikasi puluhan jam dan mereka meyakinkan. Lalu mereka pakai tentunya multi level marketing, MLM. Karena kalau kita jual langsung ke retail, pasti terus terang susah. Menjadi katakan produk yang katakan terus terang aja bukan convenience product, bukan. Menjadi katakan specialty product.